Dalam pada itu, Dato' Abdul Jalil meminta para pengusaha bas sekolah untuk menjalani pemeriksaan kenderaan masing-masing di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom sebelum 2 Januari ini. Ia bagi memastikan bas sekolah berada dalam keadaan baik sebelum sesi persekolahan Januari ini. Pengusaha bas sekolah juga digalak menukar bas yang usang kepada yang lebih baru bagi mengurangkan kadar kemalangan melibatkan pelajar. Pengusaha bas sekolah perlu berdaftar dengan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk mendapatkan lesen serta permit yang sah. Bas sekolah telah diperiksa dan kami telah menasihatkan kepada mereka untuk membuat pemeriksaan di Puspakom Negeri Pahang agar mereka diberi sijil oleh pihak Puspakom keadaan-keadaan bas sekolah yang boleh dibenarkan bergerak di lapangan nanti. InsyaAllah.